Kita awali informasi pertama, saudara seorang ibu memaksa meminta uang ke rumah warga di Parung, Depok, Jawa Barat. Bahkan sang ibu tersebut mengaku sebagai malaikat dan memaki warga. Dari rekaman video milik warga, nampak seorang ibu berbaju putih terus memaksa meminta sejumlah uang di salah satu rumah warga di Parung, Depok. Pemilik rumah mengaku sang ibu kerap datang ke rumahnya dengan maksud meminta uang. Jika permintaannya tidak dipenuhi, perempuan tersebut terus memaki pemilik rumah. Bahkan dirinya mengaku sebagai malaikat. Sang ibu baru meninggalkan rumah warga setelah diancam akan melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Kenapa? Ini saya mau minta uang dong, gitu. Terus aku bilang, oh ya udah ini saya ada sebelum beliau pergi. Dia juga ngomong, lu berdosa lu, gue ini malaikat gitu kan, gue balikin di rumah, gue rubuhin di rumah, gue tebalikin di rumah segala macam lah, mengancam.